Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Cilegon ke-20, pemerintah Kota Cilegon mengadakan senam massal dan juga lomba masak yang bertempat di halaman kantor wali Kota Cilegon Rabu 24 April 2019. Wali Kota Cilegon, Edi Ariyadi, membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, mengapresiasi masyarakat Kota Cilegon yang sudah antusias menghadiri kegiatan ini. Edi juga mengajak kepada masyarakat Kota Cilegon untuk bersama-sama membangun Kota Cilegon. Terkait usia Kota Cilegon yang ke-20, Edi berharap Kota Cilegon bisa lebih maju ke depannya. Lebih lanjut, Edi mengapresiasi kepada unsur musyawarah pimpinan daerah yang berkenan hadir dan mengikuti acara lomba masak. Edi berharap dengan lomba memasak ini dapat mengeratkan kekeluargaan antar muspida di Kota Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Ahmad Sah, BCO TV.